Halo semuanya, assalamualaikum. Oke, lanjut lagi. Jadi di video kali ini saya mau unboxing ya, seperti yang bisa kalian lihat di judul ya, plus review lah sedikit-sedikit. Sepatu lagi ya, dari brand lokal. Ini brand lokal favorit saya ya, Aero Street. Jadi Aero Street ini memang brand lokal yang perkembangannya sangat pesat sekali ya, terutama waktu era pandemi kemarin hingga sampai saat ini strategi bisnisnya saya akuin top banget, memanfaatkan peluang yang ada, kemudian juga apa ya, menjadi pelopor lah istilahnya, strategi bisnis yang apa namanya dinamis ya. Dia pakai kolaborasi, terus kemudian update desain yang memang kekinian sekali, terus juga warna-warna yang menurut saya cocok lah untuk semua kalangan, jadi pilihannya banyak. Untuk dusnya seperti ini ya, bekan karena penyok mungkin dari pengirimannya. Oke, langsung saja. Ini ukuran 44 hoops yang high. Ini all black ya. Saya sengaja memang pilih yang all black karena memang saya mau gunakan untuk berbagai kondisi sepatu ini. Mungkin untuk acara formal juga saya rasa masuk, untuk riding pakai motor saya rasa juga akan cocok. Dan untuk yang pilihan high, kenapa high ya, lebih safety lah saya rasa ya, mungkin meskipun ini bukan sepatu khusus untuk riding ya, karena kebetulan saya suka naik motor ya, riding santai gitu, saya rasa ini lebih proper lah. Oke, langsung saja ya, ini satunya. Untuk bahannya, bagian solnya ini injection ya, jadi dia menyatu dengan bagian atas. Kita cek dulu. Oke, bagus ya, injeksinya oke. Oke, nice untuk injeksinya. Seperti biasa, bagian foam, inner foamnya ini karet sih, lebih tepatnya. Biasa ya, ini kebanyakan Aero Street sama semua bahannya. Terus hitamnya sendiri nih elegan menurut saya, jadi tidak terlihat seperti ini apa, sepatu murah gitu, jadi bagus banget hitamnya ini. Detailnya oke menurut saya, nggak ada masalah. Ah, ada satu bagian yang nggak saya suka dari hoops ya, hoops series itu bagian sini, bagian penutup apa nih, siku ya, pegangan kaki. Kenapa saya nggak suka? Lebih ke bahan sih ya, saya nggak suka bahannya karena ini soft banget. Saya memang belum pakai terlalu lama ya, untuk produk air ini, jadi masih belum tahu untuk kualitas dari bahannya ini. Cuma nah ini ya, ini kayak kekurangannya di sini, bahannya ini
terlihat ini ya, sangat mudah apa namanya mengelupas. Kalau untuk overall sih oke, mesinnya juga masih terjaga. Oke, itu aja. Saya rasa ini akan cocok kalian gunakan ya, untuk yang warna hitam ini khususnya untuk acara formal. Olahraga juga saya rasa bisa lah ya, sedikit-sedikit ya, karena desainnya sporty juga ya, ala-ala sepatu basket gitu kan ya, olahraga santai lah. Untuk ridingnya keren juga. Oke, terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.